bosku. Kita berjumpa lagi karena kita sudah istirahat turun bagang karena bulan juga sudah terang. Jadi sekarang saya akan mengerjakan tutorial umpan ikan cakalang atau ikan kembung nih. Semoga hasilnya melimpah ya bosku. Bosku, kita memakai pancing nomor 16 nih. Nomor 16 dan leadernya nih pakai nomor 80. Dan bulu sabikinya nih memakai 3 dimensi dan bulu putih dengan warna hijau stabilo nih bosku ya. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe, tolong subscribe di bawah ini. Subscribe di bawah ini ya. Like, comment, di share juga bosku. Oke bosku, tidak perlu banyak basa-basi, kita lanjut saja ke tutorialnya. Yang pertama dan utama, yang paling utama, kita menggunting bulu sabikinya nih bosku. Semoga saja video ini bermanfaat bagi semua angler. Kepada subscriber ku atau pendukung Prof Mancing Timur, saya doakan semoga diberikan rezeki, dilancarkan segala urusannya, diberikan kesuksesan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begini bosku, kalau saya istirahat bagang, saya langsung lagi ke mancing. Ini semua saya lakukan untuk bosku-bosku semua, supaya kita bisa berbagi pengalaman tentang dunia fishing atau dunia menjaring nih bosku. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan motivasi berbagi. Ini tidak menggurui ya bosku, hanya berbagi pengalaman tentang dunia fishing. Saya buka dulu dari lembaran helainya nih, supaya kita bisa mengikatnya di pancing. Leader yang saya pakai nih bosku nomor 80, PI80 nih bosku, yang paling halus, karena kalau kita mancing ikan cakalang atau kembung harus yang halus supaya cepat dimakan. Semakin halus leader kita, semakin bagus. Saya membuat konten ini bosku sudah malam karena baru ada kesempatan ini bosku. Seharian saya kerja bagang bersama anggota, gosok, bosku. Mudah sekali, simpel, tidak pakai ribet nih bosku. Oke bosku, dan semuanya ini sudah dibuka.
bosku. Semoga bermanfaat. Kita tempel saja nih begini. Tempel. Jadi bagus. Nangkap pohon bani itu deh, terarahkan detail saya nak ketang ini sini itu desain sini terus mantul toh kameramen ini bosku mesti di install dulu lalu karena kameramen masih baru belajar. Bosku, mainannya ini 3 dimensi harus 3 helai, tidak boleh banyak. Pancinya ini 1 dos bosku, saya ikat nomor 16 nih. Sudah ditahan dia ini. Itu terus akan bergambar saja. Sebentar ini kita kasih gabus gitu. Leti-leti aja lari. Leti mekon ni. Ke sana sampai leti mulai yang paling magering dia. Nyos begitu. Apa kayak bos saja? Kayak videonya orang tuh paling leti. Habis kayak baru. Mak saya sendiri. Bosku, kerjanya sangat simpel nih, tidak ribet karena pacinya saya tusuk dari luar. Mudah sekali nih bosku kita ikat. Mudah banget. Mudah banget, cepat, ringkas, praktis. Tanpa ribet. Kapanpun, dimanapun kita kerja bosku. Sangat simpel, mantap. Semoga video ini bermanfaat bagi semua angler yang hobinya fishing. Ada juga video yang sudah diupload itu bosku, tapi dia campurannya warna pink kesukaan ikan kembung. Kalau ini beda juga nih bosku, putih bersama dengan 3 dimensinya nih, sangat simpel. Tahan, lanjut lagi di sini. Yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya bosku dengan subscribe di bawah ini ya, supaya saya lebih giat lagi membuat konten-konten menarik dari dunia fishing sampai dunia jaring bosku. Kalau tidak bosku, semua yang mendukung channel ini tidak akan berkembang. Jadi semua angler kita saling mendukung. Supaya kita sama-sama berkembang di dunia fishing atau menjaring kapal bagang.
tahan. Oke bosku, semuanya sudah dikerjakan ini, alhamdulillah sudah mau setengah ini selesai. Semoga bermanfaat ya bosku. Nantikan part keduanya untuk kita strike besok ya bosku, supaya jangan terlalu lama juga durasinya nih. Oke bosku, akhir cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.